Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Ida Par. Jadi di video hari ini, aku mau share ke teman-teman semua paid promote yang lumayan murah, dimulai dari harga 25 ribuan atau 20 ribu. Aku bakalan share paid promote atau grup-grup yang harganya lumayan oke gitu ya, lumayan murah. Dan buat teman-teman yang pengen mempromosikan Shopee Affiliate di Facebook, misalnya kayak di Racun Shopee, di Racun Shopee Check, atau misalkan di grup Racun Barang Murah dan lain-lain, itu bisa banget. Buat teman-teman yang pengen tahu grupnya apa aja nih yang menyediakan harga murah untuk promosi paid promote Shopee Affiliate Program, langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Pertama masuk dulu ke Facebook karena grup Racun Shopee-nya itu ada di Facebook guys nih. Jadi untuk grup yang pertama itu ada Racun Shopee Check. Nih kalian bisa lihat sendiri, ini tuh anggotanya udah 486.812 anggota. Udah lumayan banyak ya Racun Shopee Check ini. Kemudian kalau misalkan bergabung, kalian tinggal bergabung aja, karena kalau bergabung itu gratis guys. Nah tapi kalau misalkan kalian mau paid promote itu bayar. Nah di sini ada infonya, berhubung nomor lama admin sudah tidak bisa dipakai, untuk yang mau PP atau paid promote dimohon untuk tidak chat lagi ke nomor lama ya, dan bisa langsung chat aja ke nomor admin yang baru. Nih nomor adminnya yang baru bisa kalian tulis 082-319-683-048. Dan ada note juga nih, transfer hanya ke rekening Shopee Pay, ke rekening atau Shopee Pay atas nama admin Widi Rizkia atau Fadilah. Nah jadi ini adalah open paid promote-nya, satu kali posting itu 30.000 dan akan di keep selama 7 hari guys. Jadi maksudnya itu nih, hari pertama misalkan Senin, kalian posting nih sekali, di sini kan ada note satu kali posting doang. Jadi satu kali posting itu 30.000 dan akan di keep selama 7 hari. Kalau misalkan kalian nih mau make sure gitu, kayak maksudnya gimana sih satu kali posting itu selama 7 hari seperti apa? Di sini ada yang nanya, satu kali posting itu 30.000 hanya satu kali posting untuk 7 hari atau satu kali posting seharinya sampai 7 hari. Jadi maksudnya kayak berarti kalian postingannya 7 ya kalau sampai 7 hari kayak gitu. Terus ada yang jawab, satu kali posting, postingan bertahan 7 hari. Kalau udah 7 hari itu dihapus. Berarti guys, maksudnya itu bukan satu kali, satu hari posting selama 7 hari. Jadi kalian itu cuma postingnya satu kali doang. Jadi misalkan hari Senin, udah Senin doang postingnya dan bakalan di-keep selama 7 hari. Jadi postingnya bukan Senin, Selasa, Rebo, Kemis nyampe 7 hari, enggak. Jadi cuma satu kali doang guys. Satu kali ya. Ya satu kali 30.000 ya, kalau misalkan banyak yang check out sih gak masalah ya, cuman kalian bisa cobain deh kalau misalkan bener-bener di grup ini misalkan banyak banget orang-orang yang check out atau orang-orang yang oke untuk kayak misalnya beli produk di Shopee, berarti ini grup lumayan ya untuk dijadikan paid promote setiap kita mau promosi Shopee Affiliate guys. Nih kalian bisa cross check, kalau ini sih kayak info-info, masih info dia juga sih, info dari grup. Nih seperti ini tuh, kalian bisa lihat, wih ini tulisannya oke banget nih sampai panjang. Kalian bisa lihat, dan kalian juga bisa nambahin kayak emoticon-emoticon kalau misalkan mau posting tuh supaya lebih menarik guys. Nih kalian bisa lihat tuh, ini untuk apa tuh, lip tint. Terus ini untuk baju-baju kebaya. Terus ini juga sama, kebaya-kebaya. Ini baju-baju sweater. Ini lebih ke skincare. Terus ini lebih ke apa ya? Makanan kali ya. Makanan guys ini tuh. Terus ini kayak untuk mata ikan, berarti pengobatan-pengobatan. Coba kita cek ya, ini komentarnya banyak banget. Wow, ini sih kayak komen-komen support dari teman-teman lain sih kayaknya. Rakosmetik. Lah seperti itu ya. Untuk
grup yang pertama itu ya untuk racun Shopee Check. Next, grup yang kedua ini adalah racun Shopee Haul atau racun Shopee gitu. Nah kalau di sini dia nggak infoin guys nominal-nominalnya, misalnya harga berapa, harga berapanya tidak diinfokan di grup ini. Kalian lihat sih apa namanya, untuk anggotanya sih udah lumayan banyak, 157 ribuan lebih. Cuman mungkin kalian bisa chat personal aja gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada nomornya, bisa di dindingnya juga gak masalah sih untuk tanya. Nanti kan kalau ditulis di sini, di dinding, kayak misalnya di dinding gitu ya kan, nanti si adminnya bakalan baca. Min misalkan minta nomor admin dong, mau open apa, mau ikutan paid promote di racun Shopee ini misal, kayak gitu. Tuh bisa cek aja sih ya. Tuh masih sama sih mereka mempromosikan, ya memang kan ini apa wadahnya untuk promosi Shopee affiliate guys, jadi mereka juga kayak bener-bener harus apa ya, ekstra banget gitu untuk mempromosikan produk-produk Shopee affiliate. Ini juga sebenarnya bisa kalian jadiin referensi kalau misalkan kalian bingung mau share produk apa ya hari ini, atau misalkan mau share produk yang mana ya gitu kan hari ini. Bisa banget kalian jadiin referensi ini tuh sebagai kayak, oh share produk ini bagus juga nih gitu. Oke, itu untuk toko yang kedua. Next, toko yang ketiga racun Shopee doang. Ini grup publik juga, 71.912. Itu untuk apa namanya, untuk anggotanya ya guys. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nih, grup ini tuh gratis guys. Jadi kayak free gitu loh buat teman-teman tuh kalau misalkan mau apa sih, mau mempromosikan, cobain deh di sini. Soalnya aku pernah baca bahwa di grup ini tuh gratis. Soalnya dulu si adminnya itu buat grup ini memang untuk kayak spill-spill gitu. Tapi setelah kesini-kesini katanya merambah ke Shopee Affiliate dan infonya itu gratis. Jadi buat teman-teman bisa banget nih gabung di racun Shopee seputar outfit. Ini tuh grupnya oleh Max Duha. Dan kalian bisa info deh, ini kalau gak salah ini tuh gratis. Aku pernah baca infonya bahwa dia itu memang memang gratis gitu loh. Aku pernah baca, cuman gak tahu ya sekarang sudah berbayar atau tidak gitu. Seperti itu ya, ini untuk racun Shopee. Sama juga nih, nih grup tidak dijual katanya gitu. Ini kalian bisa info deh. Jadi ini tuh dibuat khusus teman-teman yang sedang jualan di Shopee dan merekomendasikan barang Shopee. Nah sedikit curhat, jadi awal kita grup ini tujuannya kemarin untuk menghasilkan sedikit penghasilan. Karena saya sekarang udah kerja, jadi saya jarang merekomendasikan lagi. Jadi intinya grup ini tujuannya buat teman-teman yang belum bekerja, jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sedikit kecewa karena masih banyak banget yang melanggar aturan grup, sehingga adanya peringatan dari pihak Facebook. Jadi jaga dan gunakan sebaik mungkin. Grup ini hilang berarti kamu bakal pengangguran lagi. Tuh guys, jadi ini tuh gratis dan free deh. Soalnya dia bilang ini tuh apa namanya, tujuannya buat teman-teman yang belum bekerja. Jadi kalian bisa share produknya di sini nih. Ini racun Shopee grup oleh Max Duha ini gratis dan free. Cobain deh guys. Ini bisa banget jadiin peluang buat share-share produk Shopee affiliate. Misalnya cobain paid promote di sini gitu. Bener-bener manjur enggak? Misalnya bener-bener banyak yang check out enggak gitu ya guys. Sip, kalau misalkan mau lanjut ada lagi nih racun Shopee Indonesia. Ini grup publik juga, 195 ribu lebih ya untuk anggotanya nih. Masih sama-sama produk-produk fashion gitu-gitu ya guys. Tas gitu. Terus ini nih produk-produk waist bag. Ini kayak lebih ke skincare deh, skincare gitu. Ini juga sama produk tas gitu-gitu guys. Ini baju renang. Seperti itu ya untuk info-infonya.
Jadi memang aku itu banyak banget bergabung di racun Shopee guys. Aku sih lebih fungsinya kayak cari inspirasi aja. Misalkan kayak, duh bingung nih share produk apa lagi ya. Misalkan yang lagi booming, yang lagi hits. Itu biasanya aku carinya di sana. Misalnya kayak produk-produk lagi hits. Misalnya kemarin kan ada kayak kemeja-kemeja oversize, kemudian celana-celana high-waist gitu-gitu loh. Sebenarnya aku lebih ke cari referensi aja gitu. Tapi kalau kalian mau coba untuk paid promote di Racun Shopee, boleh banget. Siapa tahu jos ya, siapa tahu banyak yang check out dan komisi kalian bisa naik gitu. Oke guys, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.